semuanya berlokasi di Jakarta. Apa yang di sana? Iya, ada sembunyi di sana. Ya, ada yang bersembunyi di penginapan dan ada yang sembunyi di perumahan. Dua-duanya sekurang-kurangnya bisa kita tangkap dan langsung kita bawa ke Lampung untuk kita lakukan penyelidikan pengembangan. Jadi sudah lengkap dari 5 TSK, 3 orang sudah di LP dan saat ini sedang mengikuti persidangan. 2 masih kita tahan karena kita lakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Jadi pengembangan bukan kasus korupsinya, tapi kasus dia terkait masalah dia tidak menyerahkan diri, tidak memenuhi panggilan penyidik dan juga buron dari kita. Sudah kooperatif ya? Iya. Itu saja mungkin keterangan terkait dengan penangkapan 2 DPO. Dia dari berapa lama itu? 30 Agustus. Ya. Panggilan kedua tanggal 5 September. Panggilan kedua tanggal 30 Agustus. Panggilan pertama tanggal 30 Agustus untuk hadir. Panggilan kedua tanggal 5 September itu dia sudah tidak hadir. Berarti dari 5 September, Oktober, November, 2 bulan lebih lah. Artinya kita pengembangan itu bukan kasus korupsinya ya, kenapa dia bisa? Karena dia tidak kooperatifnya. Iya, tidak kooperatif. Mengapa dia tidak kooperatif? Mengapa dia ini? Ya, itu kita kembangkan ke tahap. Pak, tadi dikasih ini bang, yang perusahaan pembawanya lari bang. Kemungkinan itu ada dikasih itu, tapi kita masih dalami. Nanti kita tunggu aja perkembangannya. Yang jelas kita tidak akan tolerir orang-orang yang berusaha untuk menghalangi penyidikan kami. Sebelum mereka ini bersembunyi di Jakarta, ada nggak tempat lain yang disinggah di sini? Ada beberapa tempat di Lampung, termasuk penginapan-penginapan ya. Di situ dia berpindah-pindah, kemudian menghindari dari kejaran kita. Sebelum yang 3 ini menyerahkan diri, nah yang 2 yang kemarin kita tangkap di Jakarta ini dia kembali ke Jakarta dan bersembunyi di sana. Jadi sana sendiri apa ada keluarganya atau ada orang lain? Iya. Di Jakarta. Ada pihak-pihak yang membantu mereka untuk bersembunyi ke Jakarta. Itu kita masih kita lakukan pendalaman penyelidikan, tapi se pengetahuan kami yang di lapangan ya dia di tempat penginapan di situ ada seperti guest house, dia menyewa di situ sendiri berarti sendiri. Terus yang satu lagi ada tempat lain lagi sendiri masing-masing. Bang, untuk si ST dan BS ini ditangkap di Jakarta mana? SB ya, SB dan ST. Kalau ST ditangkap di daerah Serpong, kalau SB kita tangkap di Kampung Rambutan. Serpong berarti Tangerang ya? Serpong maksudnya Tangerang.